Selamat datang di vlog Vipo Dirfos. Di vlog ini saya sajikan wisata alam saya dan keluarga di Sulawesi Selatan ke Gua Berliang. Ekspedisi yang penuh nyali, ketangkasan, dan kesabaran. Gua Berlian ini referensi saya buat kalian-kalian yang menyukai wisata alam yang penuh tantangan. Untuk bisa mencapai tempat ini harus melalui sungai Ramang-Ramang. Kalian bisa lihat di video saya terdahulu tentang Ramang-Ramang. Saya diajak teman saya ke Gua Berlian. Ke Gua Berlian. Kita ambil berlian berapa karung ya, Rin ya? Coba Gua Berlian, ya. Gua Berlian. Iya, ini yang hobi berlian. Oh, Diamondis Pokemon. Ih, bagus banget, lihat. Gua Berlian adanya di Kabupaten Maros, Sulawesi Tenggara. 1,5 jam dari Makassar dengan menggunakan kendaraan roda 4. Dengan menggunakan perahu motor, keliling Ramang-Ramang kami singgah di suatu dermaga. Dari sana kami berjalan di teriknya matahari kurang lebih 1,5 jam. Melewati galengan sawah yang dikelilingi oleh pegunungan batu yang tinggi menjulang ke angkasa. Kita udah di lokasi Gua Berlian. Ini dia penampakannya. Ada 2 bule lagi jalan ke pelosok. Ini nih di Gua Berlian. Ayo kita masuk. Ya, ini pintu sini. Masuk Gua Berlian. Gua Berlian. Ini nih pintu masuk Gua Berlian. Aduh, dia lihat. Kita ke arah pintu masuk Gua Berlian. Lupa tadi bawa karung buat bawa berliannya. Minjem sama Sinterklas apa suara tepit gitu loh. Wih. Enak, adem. Adem-adem. Kita ke Gua Berlian mengambil berlian. Lupa bawa karung, Rin. Buat ngambil berliannya. Kelapa. Nanti aja deh kelapa mah. Kita naik dulu ambil berliannya dulu. Capek nih. Enggak ikut Rini. Rin. Iya. Kapan lagi? Jangan lupa untuk membeli tiket seharga Rp5.000 per orang. Tahun 2019. Kemana dia kita? Masya Allah, gue gak bisa jalan. Masuk ke situ. Aduh, gimana jalannya? Atas-atas semua, Nis. Ya Allah. Ada apa tuh? Ya Allah. Harusnya tadi pakai sepatu itu. Mau kemana? Loh, kok lu balik lagi? Lu capek. Ya udah, tidur deh. Kan gak kuat badannya. Ayo, minum aja nih, abang makan mie. Pesan nih. Kelapa ya, Bia? Kelapa sama ini. Lah, kemana kita jalan? Oh, ke situ. Oke. Dek, jadi kayak tadi, Dek. Saya sudah kayak ini lagi, Dek. Oke. Tuh, ambil aman. Tuh, nih. Padahal masih umur 12 kalau dari iya, padahal dari ini dari puncak. Hah? Di sini rambut panjang. Rambut panjang? Yang ghost hutan. Aduh. Jalan-jalan. Kapten, maju. Wah, pi. Maju, maju. Turun, Kapten. Mbak Yu. Kenapa sana, ini? Ke sana ya kan, sampai sana kan? Sampai sana, saya ada bendera. Ada bendera. Nanti naik lagi 3 meter. Naik lagi 3 meter, buset. Kenapa ada. Ini dinamain Gua Berlian? Ada berliannya ya. Ada berliannya, ya. Berlian yang apa, berapa karat? Itu banyak ada dari ya. Stalaktit, sayang. Ya. Oh, stalaktit. Jadi di dalam gang gua itu ada stalaktit, jadi tidak keras seperti berlian. Ya. Nah, ini berliannya kuning ini. Bukit yang terjal dan berbatu pun aku lewati. Oh my god, naik ke atas. Oh my god, sampai ke bukit sana. Oh my god, jauh banget. Aduh, demi saya genggam berlian. Ya, baik, Mami. Gendong. Foya vlog, Mami. Foya vlog. Gendong.
Rin, Oh, istrinya itu, Pak. Nih. Iya. Ya. Udah dekat 25 tahun. Ini anaknya. Iya. Kocau. Laki-laki. Oh, laki-laki anaknya. Iya. Yang perempuan udah di Bali. Ada komentar, Ci. Ada komentar. Ini capek sekali. Demi segenggam berlian. Sekarung diamond. Pak. Ini depan lalainya. Oh, ini fosil gajah. Arkeolog yang sudah diteliti dan berliannya sudah diteliti, asli berlian sudah ada sampelnya. Di mana berliannya? Di atas. Kita nanti naik sini, tapi lautnya di bawah. Oh. Ada beneran berlian di dalam. Oke. Ekte berlian, panda geolog onderzoek gedaan. Diamond, really diamond. Ekte diamond. Di center saya lupa pakai handphone saja ya. Boleh, boleh. Nah, kita mulai memasuk bunga dari. Ini kiri kanan terumbu karang. Terumbu karang. Oh, berarti dulu laut. Perukar desa is the sea. Nih, terumbu karang. Oh, ya, kek. Untuk bisa melihat berlian tersebut penuh dengan perjuangan. Pintu gua berada di atas kepala kita, mungkin diameternya hanya 50-70 cm yang hanya bisa dilewati oleh tubuh kita. Oh ya, itu karang tabe ini. Nah, langsung saja kita lanjut saja naik ya, lanjut. Di gunung ada terumbu karang, gimana ceritanya ini? Oh, sudah lama, airnya sudah surut. Oh, airnya surut, jadi pegunungan. Yes, padahal jadi, kita naik ke atas ya, ini. Ya, ayo. Kita lanjut ya, nanti lobet HP saya ini. Iya, betul, betul. Aduh, Masya Allah. Aduh, kejedot, kejedot. Aduh, kok gelap banget. Semangat. Semangat, eh. Aduh, kenapa juga HP saya lobet ya? Permisi, permisi, leluhur. Ya, numpang lewat. Ya, silahkan. Leluhurnya jawab langsung. Enggak, aku ini ya. Ayo masuk, semangat. Kemana itu? Ini nanti kita naik situ. Hah? Fokus. Dedi kalian itu yang gigi. Kaik. Kaik. Kanan, kanan, kanan. Oh my god. Udah rain. Ya. Maaf. Ah ya, istri kaik. Oke, pale, oke, oke. Iya, iya. Tunggu ya di sini. Dedi pilih film. Oh my god. Film ini. Ngangkang satu kali ya. Ngangkang satu kali. Benar tuh. Kom dam. Oke. Kom dam itu nih itu. Mengat terus. Sini HP-nya hover. Maaf. Hai Yuri. Ya, ik wacht eens even of ze er doorheen komt of niet. Kijk lagi kanan. Would your pass? Si. Ya. Would your pass? Ah. Kalau Alicia niet naar boven gaat even. Ik heb hem. Ya. Ik heb hem. Di sini bisa terlihat lubang kecil yang saya lewati hanya sebatas tubuh saya. Di dalam gua gelap gulita, tidak ada cahaya yang masuk dan keluar. Kami semua di sana berkeringat. Dengan bantuan tambang yang tersedia di sana, kita bisa mengangkat kita ke atas walaupun batu-batu kiri kanannya licin. Guide-nya yang muda dan cantik, dia pandai memandu semua tamu yang hadir di sini. Terus terang, di sini rada horor-horor begitu, gimana merinding-merinding deh. Di dalam gua ini benar-benar gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Luas guanya kurang lebih 2x3 meter persegi. Dan di sana ada menggantung stalaktit berlian yang sudah diteliti oleh arkeolog. Menurut cerita guide kami, gua ini dulunya juga dipakai untuk meditasi. Cuma butuh satu langkah dan lubangnya hanya sebatas badan. Gelap sekali ini. Terus kiri kanan. Ini asli perjuangan ini. Gelap. Waktu aram.
di mana? Ya, oke. Okay. Ya. Terus. Ini di anak saya udah mulai muncul dari sela-sela batu. Tas. Ya. Jadi kantang diri saya dulu. Oke, lanjut aja ya, saya jelaskan langsung ya. Iya. Ini tanda di belakangnya, Bu. Mana? Karang laut. Karang laut. Ya. Udah di kanit, kanit Lorain. Ya, pas ini tuh. Nih. Oke. Iya, yeah, hati-hati terus. Oh, lolos. Lolos. Ninja warrior. Berarti dia masih umur 12. Udah umur 12. Yeah. Tua lebih aja. Yeah. Luar biasa. Wow. Hati-hati. Right. Okay. Oh, iya. Oke, ini ada karang ya. Karang. Koral. Jadi ini memang masih dasar. Atap atas ada fosil cumi-cumi laut yang menyimpan. Mana bawah. Cumi-cumi? Yang fosil itu berkat. Ya. Octopus. Ya, oke. Okay. Di belakangnya kita ya. Ada fosil kampung laki-laki ya. Ini yang masih medi dulu nih. Juga dari kampung dari oh, the... Ya, laki-laki yang semedi. Di wasi? Men, fosil. Kan di meditasi men. Iya. Oke, okay, berliannya di mana berlian? Kiri atas coba. Oh, di diamond. Ya. Oh, di ambil yuk. Sini Mbak, coba kameranya sini. Lebih dekat di atas coba kanan Mbak. Lihat ke atas ini. Tuh, mana benar? Oh, yang ini dari ini. Itu ini sudah masuk pariwisata Mbak, jadi enggak bisa di ini. Enggak boleh diambil, dilindungi. Iya, ya, dilindungi. Karena di sini sauna, saya foto kalian rombongan ya. Ya ini karang, nih karang ya. Stalaktit yang kita cari tadi ya. Stalaktit, stalagmit di samping kanan kiri maaf itu di belakang. Bawah. Ya. Ya, oke. Okay. Oke, berliannya di mana berlian? Kiri atas coba. Oh, tuh ya. Oke. Okay. Oh, diambil yuk. Sini Mbak, coba kameranya sini Mbak, tabek ya. Lebih dekat di atas coba kanan Mbak. Lihat ke atas ini Mbak. Tuh, mana penerangan? Oh, ya ini diamond. Nih, seperti ini. Oh. Tuh. Ini sudah masuk pariwisata Mbak, jadi tidak bisa di ini. Nggak bisa, nggak boleh diambil, dilindungi. Iya, dilindungi. Karena di sini sauna, saya foto kalian rombongan ya. Ya ini karang, nih karang ya. Stalaktit yang kita cari tadi ya. Stalagmit di samping. Aduh bagus banget itu di atas tadi di gua berlian. Kalau pas kalian kesini ke Ramang-Ramang, sempatkan diri untuk datang untuk masuk ke Goa Berlian. Pokoknya aventur banget. Demikian tadi perjalanan saya di Goa Berlian. Ikuti terus vlog saya. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih like videonya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Hoi hoi.